Hello manusia, kembali lagi dengan Amina di Noob Survival Indonesia. Di belakang itu para Shiba, Puppy, Ledger, Librarian nih. Hari ini kita itu bakalan mencoba untuk nanti mempersiapkan nih. Di depan itu ada desa, desa yang dulu banget nih. Tapi nya udah kosong, udah pada mati nih. Tinggal satu orang lagi nih. Nah, si bapak ini. Bapak pengangguran, hey. Aduh, bapak pengangguran harusnya yang ini aja nih dijadikan yang Librarian itu. Tapi juga apa-apa nih, nanti itu kita bakal mencoba untuk nge-breeding. Tapi sebelum nge-breeding itu nanti itu bakal benerin dulu nih. Gak ada kasurnya, sebelah sini juga kosong, pintunya kayak gitu. Udah pada hilang, aduh kasihan banget nih. Sekarang ini kita bakal mempersiapkan dulu untuk ya ininya, breedingnya. Kita lihat, bakal cobain untuk yang nge-shears nih. Kalau sebelah sini itu udah bagus banget nih. Tuh, heartbreaking, option chili. Mending buat apa nih? Nggak tahu nih, soalnya udah terlalu kaya. Jadinya tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Toolsnya udah pada enaken. Jadinya udah. Langsung aja sebelah sini. Nah ini juga breaking landing. Efisiensi tidak terlalu berguna sih. Aduh, oke. Okay. Oh, banyak banget sebelah sini. Di sini itu campuran tuh ada lama juga. Oh ya, ada Yuri. Aduh. Oke, okay. Sebelah sini sudah kita bakalan buat yang ininya bednya. Ya, kenapa sebelah sana? Kita bed. Bed. Berapa bednya ya? 10. Masih kurang, bukan kurang sih. Oke, kita bakal taruh dulu sebelah sana nih. Nah, Wandering Trader ada. Kalau zaman dulu mah tidak ada. Wait, apa ini? Iron Golem. Nanti juga kayaknya bakal ditambahin Iron Golem beberapa nih. Biar nanti itu tim mereka itu tidak mati lagi. Sebelah sini aja. Biar lumayan ada. Nanti itu ada job site-nya juga. Nanti bakal dikasihin job site nih. Tapinya nanti dibeda-bedain nih. Tidak Librarian doang, tapi ada juga yang lainnya. Kenapa dimakanin? Kenapa ya? Oke, kita bakal buatin. Nah, sebelah sini stairs. Soalnya ini, nah ada yang sebelah sini stairsnya kurang. Nah, oke, cukup. Yang sebelah sini udah, tapi kayaknya tidak satu nih. Kasihan banget nih, kita bakal dua aja. Kalau satu memang terlalu ini, terlalu dikit sih. Sebelah sini buat anak-anaknya. Kita ke yang lainnya lagi. Nah, sebelah sini, oh iya lupa. Kita bikin yang mana-mana-mana-mana. Pintu tidak kelihatan. Nah, sebelah sini. Oh no. Kayaknya harus buat cangkul juga nih. Kita buatin yang chestnya dulu. Chest satu saja. Sebelah sini, buangin. Kita bikinin ho. Oh iya, nanti itu dibikin juga komposternya sebelah sini. Buat para petani nih, banyak petani atau enggak nih, tidak tahu juga sih. Kita lihat sebelah sini, nah komposternya, mana komposter itu, komposter. Oh, Acacia Fan, oh pakai fan, beda di sebelah sini mah. Kalau yang di MCPM mah pakein yang biasa, oh ya dijadiin bread dulu. Biar nanti itu bisa nge-freaking nih. Oke, okay, sebelah sini, elektronnya kayaknya tidak perlu nih. Kita simpen saja. Kita buat komposternya 2 atau berapa, dia di bawah 1 kayaknya di sebelah sini. 3 aja, 3 ya, soalnya lumayan banyak sebelah sini juga ada. Aduh, banyak kayak nanti itu farmernya itu. Oke, udah 3, kita bakal taruh sebelah sini. Yang ini, ini masih belum. Mana satu lagi sebelah sini. Kayak nanti sebelah sini aja. Nah, yang lainnya itu sebelah sini. Ini dan terakhir itu yang di atas nih. Di atas itu lumayan loh. Iya, kalau zaman dulu mah para ini. Oh, petani weh banyaknya itu. Untuk di sebelah sini. Kalau yang sebelah sana nanti dulu aja kayaknya. Cukup 3 aja nih biar tidak terlalu kebanyakan. Nah. Udah ini kita bakal lihat aduh si bapak ini nih kalau dihancurin nanti
bakal keluar, sayang banget. Tapi gak apa, kita nanti itu bakal dihancurin kalau nanti udah selesai nge-freaking, nge-breeding yang di sebelah sana nih, yang kita bawa dari village yang sebelah. Oke, sebelah sini. Oh iya, ini masih belum di ini dipakein kasur. Hancurin dulu, kita pakai kasurnya. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Kayaknya dibanyakin aja nih. Ini 4, 1, dan 1. Nah, sebelah sini. Atas-atasnya ini udah di... Oh, ini hancurin. Sebelah sini tuh librarian zaman dulu itu. Oke, sebelah sini sudah. Tinggal bagian atas nih. Kayaknya masih kurang deh, nanti di-crafting lagi. Nah, sebelah sini kita... kosong banget. Tapi gak apa-apa nih, kita tambahin 2 aja. Yang penting mereka itu bisa tidur. Sebelah sini juga sama. Oh, ini kayak yang tadi nih. Kita bakal crafting dulu sebelah mana? Mana? Oh, ini gawat banget nih. Kayaknya pakein fence lagi nih. Tutup. Nah, tutup biar nanti itu kalau ada apa-apa bisa kehalang. Kasurnya kurang, berarti woolnya habis. Aduh. Oh, gak apa-apa lah, nanti itu bakal dibuat lagi. Oh iya, pintunya di sebelah sana, di chest nih. Satu aja sebelah sini. Nah, oke. Nanti kayaknya sambil menunggu, nanti kita bakal ini lagi nge-breed, mencoba untuk breeding. Jelek banget sebelah sini. Tidak ada cobblestone, kita pakein yang oak plank saja. Sempit banget, 2x3. Kasian banget nih para villager itu. Sebelah sini gak ada. Oke, ini yang udah. Oke, yang udah. Tinggal nanti itu ada juga yang sebelah bawah kalau gak salah itu. Oh iya, sebelah sana itu mah. Kita bakalan nanti itu ke sebelah sini nih. Oke, ini. Nah, good. Tinggal yang lainnya. Itu ada yang di bawah benteng. Kita lihat yang di bawah benteng. Ini satu. Aduh, masih pakai dirt. Aduh, ini mah gimana sih mojang zaman dulu itu. Villager-nya itu sama kayak yang semuanya itu. Oke, sebelah sini sudah. Aduh, ada zombie lagi. Kasian banget loh sebelah sana itu. Sebelah sini. Oh, ada yang sebelah sana nih. Ini, kemana nih? Oh, ini. Aduh, ini juga sama. Dirt lagi. Oke, sudah. Kayaknya semua rumah itu udah ditambalin, udah diperbaiki. Tinggal kasurnya aja nih. Agak malam juga nih. Tapi gak apa-apa, kita bakal tidur dulu. Pas sudah tidur, nanti kita bakalan ini lagi. Mau nyemputin domba lagi. Good morning, Mocha. Mocha lagi sakit, belok, bersin nih sebelah sini itu. Kalau yang lainnya tuh lagi sehat. Mana? Oh, ini udah. Oke. Kita bakalan cukurin lagi. Cukur. Kenaikin lagi. Lama. Sebelah sini lumayan juga nih. Di sini penuh banget kandang domba itu. Aduh. Mana lagi? Oke. Sebelah sini tidak ada. Nah. Oke, that's good. Kita nanti bakal mencoba untuk yang nge-pricking di sebelah sana. Buatin lagi ininya. Bednya, kalau udah keluar nanti pakein ini nih, minecart nih dari sebelah sini. Sampai ke sebelah sana. Biar nanti nge-claim yang di sebelah sana. Hehe, si bapak nih. Halo bapak. Kayaknya nanti tuh ini bakal dihancurin bawahnya atau atasnya ya, biar lompat bawahnya saja. Atasnya itu dibiarin gituin. Nah, sebelah sini. Kita nanti pasang kasur buat yang anak-anaknya nih, sebelah sini. Kayaknya sebelah sini ininya agak dihancurin nih, biar nanti itu bisa lompat-lompat. Nah, sebelah atasnya juga sama. Tuh ininya dilemparin aja sebelah sini. Ayo, lemparin pakein bread aja. Biar lebih cepat. Nah, tuh, ambil. Nah, ambil terus. Sediain lagi ini buat yang para bocah. Kita bakal lihat dari atas. Kayaknya bakal dihancurin dulu biar bisa nonton. Masih belum nih? Masih belum. Premium gak ada lagi. Nah, harus diambil lagi. Hei, Pak. Cepat-cepat tanah tuh buat anak. Hei.
Aduh, ini mah kayaknya harus dihancurin. Gak apa-apa lah nanti dihancurin. Untuk yang biar bisa nge-freakingnya. Harusnya bisa sih. Ini dihancurin, kita pakein iron door nih. Simpen-simpenin dulu nih. Oke, okay, iron door tinggal ditaruh sebelah sini satu. Sebelah sini satu, oke. Okay. Oke, okay, yang ini bakal dihancurin. Oke, okay. Bebas lah bapak, bebas. Tadi itu lumayan breednya banyak, tapi masih belum juga nih. Ah, bebas. Ini bapak mending. Bapak Ton sama buat jadi Emerald ya, ganti job ini tuh yang sharpness 5 nih. Bapak nih kayaknya nanti tuh bakal cobain lagi untuk yang dikasih breadnya. Ini masih belum mau ini kawin, mereka itu masih belum mau kawin. Kita tungguin aja sambil ke sebelah sana nih. Yang belum itu daerah-daerah sebelah sini nih, yang dikasih kasurnya. Tuh, muka di belakang lagi pada ini, bukan lagi pada, lagi bersin-bersin. Sakit, lagi sakit. Pilek, muka itu. Oh, di sebelah sini itu serem banget nih. Kayaknya sebelah sana ada gua deh. Banyak mob. Bapak villager ini belum ya, Pak? Sabar. Oke, sekarang ini kita bakalan buatin job set yang lain, kayak yang bacer, yaitu pakai smoker teh mana. Oh iya, belum ini lagi, belum ngebikin furnace-nya. Kita bakalan ambilin ini, bakal sebelah mana ngambilin furnace-nya. Batu. Oke, sebelah sini aja. Nah, tapi kadang-kadang batu susah, nggak terlalu banyak. Oh bawah ini bekas mining. Ada diamond lagi, tapi tidak perlu sekarang ini. Udah banyak, sekarang perlunya itu batu. Batunya itu udah 5-6, kita kayaknya bakal buatin 2. Satu buat blaze, furnace, satu tuh yang buat smokernya. Oke, kita bakal bikin 3 aja, soalnya satu lagi itu buat yang ngebakarin, gak ada 7. 3 saja gak apa-apa. Terlalu banyak kalau 7 itu buat ngebakarin batu nih, mana batunya? Cobblestone, lupa. Ya, yang ini itu buat yang furnace-nya kayaknya bakal ke sebelah sana lagi. Kita ambilin stone-nya. Lupa. Yang tadi itu pakai fortune, yang ini pakai silk torch-nya. Oke, tinggal ke atas lagi. Hop. Sebelah. Oke. Kita bakal ngebakarin batu mana stone. Nah, pakai knock plank saja. Yang lainnya itu kita ngebakal crafting smoker. Smoker kita tahu di sebelah mana ya smoker itu. Sebelah sini tuh librarian, tapi nya gak apa-apa. Sebelah sini tuh ada dapur, ya kita hancurin satu. Kasih ininya. Nanti diklaim nih sama si bapak ini kayaknya dekat nih. Coba lihat. Masih tidak, kayaknya tertutup nih. Kasihan tidak dikasih kasur. Tidak dikasih kasur. Kasihan banget si bapak. Oke, 3 smudge stone. Blast di sebelah mana blast furnace-nya nih? Kita lihat nih, kayaknya yang satu-satu aja deh. Oh, yang di bawah ini. Biasanya kalau yang para smithing itu pada di bawah tanah kalau dwarf gitu. Oh, yang sebelah sini aja. Kita nanti dikasih sebelah. Oh, di depan rumahnya aja. Nah, sebelah sini. Nah, biar nanti tuh kerja sebelah sana. Oke, kita tinggal bakal ambilin yang lainnya nih. Ambilin mana nih? Oh, gravelnya buat nanti itu fletching table nih. Sebelah sini udah gak ada. Ya, keiniin lagi. Gak apa-apa lah. Mana-mana seednya? Oh, gak ada seed. Harus di carve. Mana carve? Nah, sebelah sini. Oke, taruh lagi. Nah, sebelah sini. Oke, nice. Atas dulu. Kita pakein yang fortune aja nih biar cepet. Jadi kalau pakai silatos jarang ada. Langsung muncul. Fortune 3 itu langsung auto muncul ininya. Kebelah. Ya, ke bawah. Kayaknya satu aja cukup, satu juga cukup. Oke. Di sebelah sini ada speed nih. Kayaknya dari sebelah atas iya. Ini yang bawah piramida nih. That's so good, so nice.
Di sini gak ada pasarnya. Aduh, desanya kayak gini. Tidak di tempat plains yang biasa nih. Kita bakal crafting untuk yang jadiin fetching table. Nah, fetching table sebelah sini. Simpenin. Oke, okay, fetching table sebelah mana nih? Kayaknya harus buat tempat ini nih. Tempat perkumpulan mereka itu. Tapi gak tahu sebelah mana nih. Nanti kalau para manajer ada ide, coba di ini aja. Oh iya, sebelah sana bisa nih. Kalau ada ide, misalnya bukan sebelah sini, tinggal komen aja di bawahnya. Oh nice, enak banget kalau ini deh, pakai software yang udah bagus banget. Untuk sementara kita bakal simpan di sini dulu, nanti bikin yang untuk atapnya nih sebelah sini. Oh udah malam juga nih, kita bakalan ke sana lagi. Hop, sih nanti tuh bakal di ini lagi kartografernya atau apanya, bakal dibikin lagi nih. Nah, tunggu dulu nih, kita bakal cari yang persediaan wheatnya. Aduh. Oke, okay, wheat. Tidak ada, ternyata harus ini dulu, harus farming dulu, tapi gak apa-apa. Hap, nanti aja. Halo, dog. Halo, Moka. Oke, okay, kita ambilin dulu kertas buat untuk job site-nya yang kartografer nih. Ini ada berapa? Ada 15, cukup. Perlu 2 saja sih, 2 paper. Oke, paper udah, tinggal kartografi table. Kartografi table kita sebelah mana ya? Oh iya, sebelah sini aja. Oh, itu tempatnya. Nanti itu bakal dikurungin sebelah sini, bukan kurungin. Dijadikan atapnya gitu. Tapi untuk sementara sebelah sini dulu aja. Kartografi table. Nanti itu bisa juga kayak loom, kayak yang lainnya, grindstone. Grindstone masih belum ya, nanti aja kayaknya. Oke, okay, Minisins, gini dulu nih untuk episode sekarang nih, nanti bakal dibanyakin dulu, banyak di breeding lagi para villagernya itu, biar nanti itu bisa di ke sebelah sini. Kalau sebelah sini itu udah enak nih, nanti bisa nge-breeding sendiri para villagernya itu. Tinggal nanti itu dikasih yang keperluannya, kayak beetroot atau apa, sayuran. Tapi kalau paling cepat memang bread sih. Oke, okay, Minisins, segini dulu. Terima kasih yang telah menonton dan bye-bye.